ada spot-spot untuk kalian foto-foto loh. Di sana juga ada lukisan, jembatan kaca, dan view yang bagus banget. Kalian gak perlu khawatir kelaparan atau kehausan nih, karena di sana banyak banget warga yang berjualan. Sebelum dibangun menjadi kampung wisata, dulunya kampung ini adalah kampung biasa yang terlihat polos dan kusam. Setelah adanya mahasiswa yang sedang ber-KKN, para mahasiswa tersebut memiliki kegiatan membuat kampung warna-warni. Dengan adanya warna-warna yang bervariatif, menjadikan kampung tersebut terlihat cerah dan hidup. Menjadi spot terpopuler di kampung ini. Jembatan kaca ini dibangun atas ide Pak Anton, wali kota Malang pada saat itu. Dan yang mendanai adalah PT Inti Daya Guna Aneka Warna atau Indana. Jembatan ini dibangun pada tahun 2017. Dan akan lebih menarik, jembatan ini dinamai dengan Jembatan Kaca Malam Indonesia. Sejak saat itu, jembatan yang melintas di Sungai Brantas ini menjadi spot foto baru yang bisa kalian nikmati setiap kalian berkunjung ke kampung warna-warni ini loh.